Yes viewers, thanks for keeping us with Rahma on update. Siapa yang gak kenal penyanyi jazz cantik nasional asal Indonesia, Andin Aisyah? Baru-baru ini dia menggelar konsernya untuk menandai 15 tahun berkarya di Belantika Musik Indonesia. Kalau Rahma nih ya, mengandaikan Andin itu seperti Norah Jones. Viewers setuju gak? Oke, langsung aja kita lihat ini liputan dari Metamorfosa Andin Concert. Congratulations Andin. Meski awalnya terlihat sederhana, tapi ternyata konser tunggal perdana Andin tak sesederhana yang terlihat. Andin menyajikan pertunjukan glamour dalam rangka perayaan 15 tahun ia berkarya di dunia musik Indonesia. Ribuan sahabat setia yang merupakan penggemar Andin memadati Plenary Hall Jakarta Convention Center Selasa 15 September kemarin. Konser yang bertajuk Metamorfosa ini menghadirkan 5 bintang tamu yang menemani Andin bernyanyi. Seperti Teza Sumendra, GAC, The Cash, Yofi Widianto, serta Leo Pop featuring Kevin Julio. Di sepanjang penampilannya, Andin menunjukkan sisi glamour di dalam dirinya yang memukau penonton. Andin, yang juga seorang pencinta fashion, memperlihatkan gaya busananya yang glamour dan unik. Langgam Jawa membuka pertunjukan yang molor 30 menit dari yang seharusnya dimulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Rahasia kita. Setelahnya, Andin muncul dengan balutan kostum terbungkus kain bersama para penari lainnya membawakan Aku di sini untukmu karya Dewa 19. Suka banget sama fashionnya Andin karena sesuai dengan tema konsernya kali ini, Metamorfosa. Jadi kita benar-benar ngikutin metamorfosanya Andin aja sih, yang benar-benar dari dia yang tadinya cuma gimana sekarang jadi yang fashionable banget gitu. Bagus banget, maksudnya seru, ternyata Andin lucu ya gitu. Dia banyak cerita-cerita yang memang lagi sering terjadi di dunia sosial media, mungkin khususnya Instagram gitu. Jadi memang kayak penonton terhibur sekali gitu dengan cerita-cerita sehari-harinya Andin gitu, dari perjalanan karirnya sampai sekarang, memang benar-benar metamorfosa sekali gitu ya. Melihat acara malam hari ini sesuatu yang udah ya memang ditunggu-tunggu, ini udah pantas lah dia bikin sesuatu seperti ini gitu. Dia bikin konser memang ditunggu-tunggu, musiknya dia selalu evolve, selalu berkembang gitu ya. Aku tinggal nunggu dia bikin buku foto aja. Karena kan ini fotonya bagus-bagus ya. Apakah itu foto tentang perjalanannya dia, trip kemana-mana, apakah itu tentang foto fashionnya dia gitu. Aku kepengen banget nunggu itu. Tapi menurutnya sih mbak, gue pengen istirahat dulu mbak, kepengen hamdun, kepengen punya anak. Oh iya, perempuan ya, ya udahlah. Apa ya, kalau secara keseluruhan ya it's a whole package lah, benar-benar dengan kalimat yang pas yang untuk menggambarinnya adalah whole package gitu, karena mau ada komedinya juga, ada cerita sedihnya juga, ada cerita yang membuat kita riang juga, ada suara yang bagus gitu, ada hiburan juga, ada the cash gitu kan, wih aku sering kok nyanyi, so complete, I mean overall it's a very apa ya entertaining concert lah. Andin itu punya sesuatu yang berbeda dari penyanyi-penyanyi lainnya. Tidak hanya nyanyi, dia juga punya passion of fashion yang bagus. Dan kali ini tampil bersama desainer dan juga musik sih, which is desainernya dan musiknya juga teman-teman aku gitu. Jadi ini adalah malam mensupport sahabat-sahabat. Thank you.
Concert Update akan terus updating your weekends dengan konser-konser pilihan lainnya. But that's it for today. Thank you so much for watching me. Minggu depan Rahma bakal balik lagi dengan updatean-updatean seru lainnya. So, don't miss your update. This is your every happening Geeks Info. Support your update, support your lifestyle. Rahma Razak signing off. I'll see you when I see you.